Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini dari kami tim Wolof Center Yogyakarta kedatangan tamu spesial, masyaallah, ini mujahidah-mujahidah penggiat-penggiat dakwah dari Yogyakarta, dari Formuda, bisa dijelaskan Formuda itu apa? Formuda itu adalah Forum Muslimah untuk Peradaban. Masya Allah. Jadi tadi sudah sedikit diskusi. Iya, nggak sedikit sih, banyak juga tadi. Dan cukup berat bahasan kita tadi. Iya. Dan Masya Allah ini menjadi pertemuan pertama. Dan Insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin. Yang harapannya bisa membawa keberkahan, kebaikan untuk umat kedepannya. Gitu. Kesan dan pesannya dari teman-teman Formuda setelah datang ke Mall Center Jakarta ini seperti apa? Iya, Masya Allah ya, kebetulan pas kami, khususnya saya, memang pertama kali ya ke sini. Tadi sempat nyari-nyari alamatnya, Masya Allah ternyata di sini, luar biasa. Ya, dan ketemu Mbak Liana, kemudian kita sempat berbincang, berdiskusi dengan ada sedikit topik yang kita diskusikan ya. Luar biasa Muhammad Center ini, makanya ini termasuk mereka ini termasuk pejuang dakwah yang ada di ujung tombak yang berada di lapisan terluar, langsung berhubungan langsung dengan kaum non muslim ya kan ya. Masya Allah, berarti perlu apa penguatan agar bisa lebih efektif dakwahnya. Bahkan saya dengar tadi banyak sekali apa namanya itu kendala-kendala yang disampaikan ya. Itu juga membuat kami makin tergerak ingin bersama-sama benar di kita serempakkan langkah betul untuk mencari sinergi agar perjuangan dakwah kita bersama-sama untuk mengatasi segala permasalahan terhadap permasalahan dakwah Islam yang sekarang ini. Memang kita sama-sama tahu bahwa Islam itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita bersyukur, senang sekali, dan tempatnya Masya Allah luar biasa nyaman. Kemudian di sini juga saya dengar juga banyak tamu, dan terutama saya lihat cukup luas ya cakupan dakwahnya sampai keluar Yogyakarta. Luar biasa ya, harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa ke depan makin bersinergi, kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita laksanakan mungkin lebih rutin juga. Mungkin begitu. Saya apresiasi terhadap perjuangan teman-teman di Mu'alaf Center Yogyakarta, luar biasa. Saya senang sekali bisa kita semua ya bisa menjalin tali silaturahmi dan mudah-mudahan semakin erat. Amin, 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 insyaallah. Mungkin itu dari saya. Jazakillah khairan katsiran untuk semuanya yang sudah hadir, masyaallah. Kita doa yang baik-baik ini untuk kedepannya ya, untuk sinergitas dakwah ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman dari sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta yang senantiasa mendukung dakwah kami, support dakwah kami. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenangan-kenangan dari Anjay. Jadi kalau tadi ada majalah, kami ada buku. Jangan. Oke. Oke. Foto bersama boleh.